Tahukah anda, kita dipengaruhi oleh andaian yang kita anggap kebenaran. Kepercayaan kita berdasarkan andaian yang kita tahu. Sebelum ini, sebahagian besar orang percaya bahawa bumi ini mendatar. Andaian ini menyebabkan penjelajahan kurang dilakukan kerana manusia takut jika mereka pergi terlalu jauh, mereka akan jatuh ke jurang bumi. Jadi banyak masa kita tidak ke mana-mana. Namun setelah disingkap sedikit sahaja kebenaran bahawa bumi ini bulat bukannya mendatar, maka barulah perilaku manusia itu berubah secara besar-besaran. Setelah penemuan itu, penjelajah mula merentas bumi. Jalan perdagangan diciptakan, rempah-rempah diperdagangkan. Idea-idea baru, contoh berkaitan matematik, saling disebarkan di kalangan masyarakat dan wujud segala macam inovasi dan kemajuan. Pembetulan dari sedikit andaian yang keliru ini telah menggerakkan seluruh manusia untuk maju. Begitu dengan Islam. Setelah sekian lama membuat andaian Nabi miskin menyebabkan ramai umat Islam memilih jadi miskin, kononnya ikut Nabi. Namun setelah terungkapnya kebenaran bahawa Nabi kaya pada asalnya dan Nabi terlibat dengan perniagaan, barulah umat Islam hari ini bangun mengikuti jalan Nabi yang sebenar. Betapa bahayanya andaian tanpa kebenaran. Betulkan andaian. Walaupun kesilapan andaian itu hanyalah kecil, demi perubahan yang besar. Firman Allah, anjaynal ladzina yanhauna 'anil su', kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat itu. Al-A'raf 165. Ustaz Pro, Assalamualaikum.